Ya teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan dua mikrofon. Mikrofon ini dua-duanya original teman-teman. Yang ini mereknya Homic, ya. Sedangkan ini mereknya Wisdom teman-teman. Ya, nah untuk pertama kita lihat dulu dari bentuknya teman-teman ya. Ini seperti ini bentuknya teman-teman. Ya, seperti apa ya? Ada list merahnya, kemudian dia bobotnya agak ringan teman-teman. Ini terbuat dari plastik ya. Ada switch on off-nya. Ada off, ada mic, ada on di sini teman-teman. Karena ini aslinya mic ini bisa wireless ya. Tapi di sini kita bahas perbandingan fungsi kabelnya ya, fungsi mic kabelnya. Kemudian berikutnya Wisdom, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini bobotnya berat teman-teman. Berat, kemudian bentuknya seperti ini. Di sini ada chrome-chrome-nya, warna chrome. Sorry, warna emas ya. Kemudian ada juga switch on off. Ya. Kemudian ini bodinya metal, teman-teman. Kokoh sekali ini, teman-teman ya. Ini sudah beberapa kali jatuh tapi masih tahan. Lihat sendiri fisiknya, teman-teman. Sudah sampai mengelupas begini tapi masih fungsi. Ya, ini sudah lama sekali saya beli, teman-teman. Ini juga sudah lama, zaman-zaman dulu saya belum punya sound seperti sekarang ya. Ini masih karaoke pakai speaker-speaker rumahan dulu. Ini sudah lama juga tapi jarang dipakai. Ini sih yang sering dipakai, teman-teman. Nah, sekarang kita setelah melihat fisiknya kita bandingkan bagaimana kualitas suaranya. Yang pertama kita tes dulu Homic ya, teman-teman. Kita pasang. Kita angkat volumenya. Arah jam 12 ya. Cek 1. Kita matikan efeknya. 1 2 cek cek. Tes 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 1 cek cek cek. Low 1 2 cek. Kita angkat lagi ya, arah jam 1 jam setengah 2 lah. Cek tes 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 1 cek cek cek. Hey 1 hey hey. Low hey. Cek cek. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita tes lagi yang Wisdom. Wisdom. Sorry, saya lupa matikan. Oke, kita angkat ya. Arah jam 12. Cik. Wah, jauh sekali teman-teman. Gainnya menang yang ini teman-teman, yang Wisdom. Ini arah jam 12 ya, coba kita tes. Cik 1 2 cik tes tes. Tes 1 2 low tes tes 1 2 3 cik cik cik. Ini tidak perlu ya, kita angkat sampai jam setengah 2 ya, takutnya feedback. Atau kita tes aja lah biar adil, biar adil. Cik cik tes ya. Kita kembalikan ke arah jam 12. Cik 1 2 tes tes 1 2 cik 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 1 2 3. Ya, jadi perbandingan antara kedua ini suaranya sudah ketahuan teman-teman. Ya, ini dua mikrofon original, ya, sama-sama original. Harganya ini di bawah 100.000. Ada fitur wirelessnya. Ini khusus kabel saja. Harganya kalau tidak salah ini kisaran 200, ada juga yang jual 190, ada juga yang 200 lebih sedikit. Ya nanti saya cantumkan ya di apa, di videonya. Saya agak lupa harga tepatnya ini. Ya, kedua mic ini. Yang jelas ini lebih mahal sedikit, teman-teman. Bukan sedikit sih, dua kali lipat ya, tapi tetap masih terjangkau. Jadi saran saya teman-teman, kalau beli mic sama-sama ori ya. Kalau sudah punya ini ya enggak apa-apa, tapi kalau belum, nabung dulu ya. Beli yang ini. Ini kalaupun harganya masih sekitar 200-an ya, tapi suaranya sangat jernih, teman-teman. Jernih sekali. Gainnya juga dapat ya, gainnya cukup kencang. Suara juga bersih. Untuk low mid high-nya juga dapat, teman-teman. Cuman ini karakternya agak low ya memang. Suaranya kita agak ngebas kalau pakai ini, teman-teman. Jadi kalau karakternya teman-teman kurang ngebas ya, cocok pakai ini. Ya. Pakai ini.
Jadi untuk perbandingan suaranya seperti itu teman-teman. Sama-sama ya, ini lebih flat, lebih apa, tapi kurang jernih ini teman-teman ya, dibanding ini ya, kurang jernih, ini yang paling jernih. Suara high-nya juga lebih dapat yang ini, high dan low-nya lebih menonjol ini ya. Kalau di sini lebih flat tapi kurang jernih teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman, kalau memang sudah punya yang ini ya enggak apa-apa pakai ini, tapi kalau belum saya sarankan nabung lagi sedikit, tambah beli yang ini. Oke, sekarang kita tes lagi ya. C 1 2 C C C. Ya, bisa diperhatikan teman-teman suaranya ya. 1 2 C C C. Tes tes. 1 2. Ya. Kita tambah efek. C. 1 2 C. Tes tes tes. Oke, sekarang kita tes yang satunya ya. Kita lepas dulu. Kita angkat volume ya. C, tes. Ya, kecuali kita arahkan jam 3 ini baru kerasa suaranya teman-teman. C, tes, tes. Nah, di sini baru kelihatan ya. Jika ini dibandingkan dengan mixture yang KW, kelihatan ini lebih bagus. Tetapi jika ketemu yang ini, wah jauh sekali teman-teman. Ini tidak kelihatan flat lagi ya. Tetapi ini midnya yang menonjol. Nah, sedangkan ini high dan low-nya lebih dapat daripada ini ya. Dan kesannya memang saya lebih suka yang ini ya, lebih flat, lebih jernih. Low-nya dapat, high-nya dapat, mid-nya juga tidak berlebihan. Oke, teman-teman. Untuk video kali ini, perbandingan dua mikrofon ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini bukan membandingkan brand itu lebih baik mana ya, tapi dengan harga 100.000 dapat yang ini, yang 200.000-an dapat yang ini, teman-teman ya. Tergantung budget teman-teman, tapi saran saya sebagai apa? Pecinta sound juga, lebih baik nabung tambah sedikit beli yang ini. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk mengklik tombol subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.